Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada adik-adik dan kakak-kakak semua ya. Hari ini, pagi ini bukan bantal, ini bantal ya. Bukan kita nak tidur ya. Hari ini kita nak sharekan ya, macam mana cara kita nak buat sarung bantal ya. Kalau yang ada mesin dekat rumah, boleh beli kain-kain yang apa tu, kita boleh cuba buat untuk sarung bantal yang simple ya. Ini kita ajar cara yang simple, yang senang ya. Ini kain. Ha, tengok ya. Ni sarung bantal ni ya, tengok ya. Corak dia ya. Ni sebenarnya bukan kain cotton, bukan kain apa ya. Anak nak share kan ya. Ini kain sebenarnya kain lansi ya. Kain untuk buat lansi ya. Tapi kita beli yang lembut, yang nampak kain dia berkualiti, yang tak jarang-jarang dia punya apa ya. Ini sebenarnya bukan kain cotton ya. Ini kain lansi. Kak nak beli, kak nak lebih suka kalau buat kain cadar, kak nak akan beli kain lansi ya. Kain lansi yang nampak dia kain dia lembut, kita rasa kain dia lembut dan kain dia macam ni ya. Macam ni. Ini kain lansi ya. Kak nak beli kain lansi. Kalau dah jadi cadar ni kan, cadar satu set memang cantik ya. Karena kalau buat sarung bantal, karena tak beli kain cotton. Kain cotton ni nipis kan. Beli kain lansi macam ni. Dia tak panas. Dia tak panas kain ni ya. Lepas tu kan corak dia hidup. Bila dah siap memang menarik ya. Kita akan ajar cara yang senang sangat ya. Kalau mana yang ada mesin kat rumah, bolehlah cuba-cuba buat ya. Karena akan tunjuk cara yang senang ya. Sekarang kita nak ambil ukuran ya. Ni sekarang ni ukuran ni kan. Ni ukuran. Macam ni. Ukuran ni ya. Tengok ya. Ini cara yang simple je ni ya. Kita terus masuk je ya. Sekarang kita akan ajar cara yang tak nampak dia punya bantal ni ya. Dan bantal dalam ya. Tengok sini ya. Kita pegang pada bucu sini. Dan kita lepas sampai ke bucu sini ya. Kalau saiz standard bantal beli, panjang dia 27 ya. Ini bantal ni panjang dia 25 saja ya. 25 dan kita ukur buka dia. Buka dia 17. Kalau bantal beli siap macam bantal Dunlop tu, panjang dia 27 ya. Buka dia 17. Sekarang kita tengok ya. Kena akan tunjukkan ya. Kalau kita duduk-duduk tak ada buat apa, boleh cuba buat ya. Senang sangat buat ni. Tak ada susah ya. Kalau kita dah boleh jahit kan, kita ada mesin. Boleh cuba buatlah ya. Ini tu buat kata tadi, ini bukan kain cotton ya. Ini kain lansi ya. Memang tak nak beli kain lansi ya. Untuk kita nak jimat dia punya apa, selalunya kita akan buat memanjang macam ni ya. Corak memanjang ya. Tapi kita nak tunjuk ni, kita buat cara ambil cara melintang macam ni ya. Ya. Cara melintang macam ni. Kita ukur ya. Lebar dia 17, kita ambil 18. Kita tengok panjang dia ya. Panjang dia 25 ya. 25 dia pergi sini ya. Tak cukup pula dia punya selisih tu. Sikit sangat dia punya selisih dia. Tak apa. Kita ambil lah cara macam ni ya. Sekali je kita ambil. Sekali je kita ambil. Sekali lepas je kita ambil ya. Sini kita ukur 25 inci ya. 25 inci. Kita ambil 26 inci ya. Kita nak lipat 1 inci ya. Sini kita ambil 26 inci ya. Dah termasuk lipat ya. Tengok ya. Sini 26 inci ya. Dah ada untuk depan belakang ya. Ni dah siap untuk lipat ya. Sekarang kita akan ambil dia punya selisih ya. Dia punya selisih kita akan ambil 10 inci ya. Kita akan tambah 10 inci lagi ya. Kita akan tambah 10 inci. 5 inci masuk ya, kita ambil kita kedalamkan sikit ya.
Kita ambil 11 inci. Okey. Kita letak sini ya. Senang sangat buat sarung bantal ni ya. Kalau nak cantik tu lah. Kak nak syurkan kan. Kak nak syurkan. Kak nak share kan. Belilah kain langsir ya. Yang corak cantik-cantik tu. Ha. Kita buat kain. Kita buat sarung bantal. Kita buat cadar. Ha. Satu set. Memang menarik. Ya. Kain dia lembut. Ambil yang lembut-lembut tu. Jangan ambil yang keras tu. Ha. Macam ni kan dah basuh pun kan. Dia memang tak luntur ya. Dia tak luntur. Dia cantik macam tu juga. Ha, ya. Sekarang kita ukur balik sini berapa ya. Sini sekarang ada 31.5 ya. 31.5. Kita ambil sini pun 31.5 ya. Sekarang dia dah 6. Kita ambil sini 18. Dah siap untuk penjahit ya. Potong sini. Ha. Kalau kain kita buat kain langsir macam ni kita gunakan untuk buat cadar bertahun-tahun dia tidak akan habis ya. Ha, dia punya ketahanan dia tu. Okey. Sekarang kita terbalikkan sini ya. Tadi dia punya panjang 25 ya. Panjang dia 25, kita apakan untuk lipatan dia. Kita lipat lebar sikit ya. Kita lipat 1 inci 1 inci ya. Kita ambil 27 ya. 27 ya. 27. Kita asingkan sini 2 inci. Okey. Kemudian belah sini kita tandakan. Okey. Dan kita tanda sebelah sini. Nanti kita akan lipat sini. Yang ni kita akan lipat lebar sikit ya. Ha, macam tu. Kita lebihkan sikit lah. Kita lipat lebar sikit kat atas ni ya. Kita lebihkan lagi 1 inci ya. Ha. Kita lebihkan lagi 1 inci. Kita buat lipat lebar sikit ya. 1 inci lagi ya. Okey. Sini. Ha, sini. Kita akan lipat lebar sikit macam tu. Ha, macam tu. Yang ni kita akan masukkan sini nanti. Yang ni kita tanda sini ya. Sini dan sini. Ni
Ini kita tanda sini. Yang belah sini kita nak lipat. Kita ambil 3 inci ya. 3 inci. Yang penting dia punya panjang 25 ya. Berapa panjang bantal kita ya? 25, kita ambil 25. Nanti kita akan lipat macam ni. Okey, sekarang kan kita akan ajar cara mana nak cantum ya. Cantum yang paling senang sekali. Nanti kalau kita pandai kan, apa ni, kalau kita rajin lah kan, kita boleh buat jual tau. Boleh buat jual ya. Sekarang kalau nak jual, tengok ya, yang kita dah tanda tu, kita lipat macam ni. Kita lipat macam ni, kita lipat lagi sekali. Okay. Kita ikut tanda ni, kita lipat. Kita jahit lagi sebelah ya. Jahit lagi sebelah ikut besar 3 inci ya. Tanda yang kita tandakan yang tengah-tengah ya, dekat bucu bantal ya, dekat bawah bantal ya. Sekarang tengok ya, kita ambil dari bawah sini, kita ambil dari bawah sini, kita jahit ya, setengah inci ya. Nampak senang ya, nampak senang. Senang. Kita naikkan 1 inci ya. Cukup banyak. Kita ukur malah-malah mana satu ya. Daripada kita ukur, daripada tanda yang kita jahit ni, kita ambil 25 inci ya. Sini. Dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah sini ya, ke bawah sini. Satu inci sini. Okey. Benda kita tadi sini ya, kita turunkan ke bawah.
terus. Matikan. Kemudian kita jahit yang sebelah sini pula ya. Lipatkan ke bawah. Kita lipatkan ke bawah ya. Kita lipatkan ke bawah, kita jahit daripada atas pula. Kita matikan. Kemudian kita jahit yang sebelah sini juga. Dalam tu kita boleh jahit tepi ya. Kita jahit tepi, kita kemaskan dia ya. Sekarang dia kita cuba sarungkan pada lantai ya. Ya, sekarang kita tengok ya, kita sarung apa lantai ni ya. Okey, bila kita dah masukkan tu, yang ni kita masukkan ke dalam. Jadi dia dah jadi selisih macam tu ya. Ni nampak ya. Yang senang ya, yang kita buat yang senang ya. Yang ni dia selisih ni dia akan menutup ya bantal yang belah dalam tu. Ha. Tengok dia. Cara dia. Tak payah nak. Kita boleh nak buat, nanti kita akan tunjuk cara nak buat sarung bantal yang pakai zip. Ini yang simple ya kak nak tunjuk ni ya. Tengok tu bunga dia tu cantik tu. Kalau dia jadi satu set ni kan, memang cantik ya. Ni bukan kain cotton pun. Kain lansir. Tengok corak dia tu. Kalau kena dengan color dia kan. Dah tengok tu. Menarik kan. Bila dah jadi kita kalau kena dengan color dia kan. Jadi macam ni lah. Dia tak nampak bantal yang dalam dia ya. Hanya yang biasa Amir ikuti, kalau suka like lah ya, boleh share. Tengok ya. Yang mana biasa mengikuti channel Kak Nap dan Bunga, Kak Nap ucap terima kasih banyak-banyak ya. Kalau rasa-rasa boleh like dan boleh share, boleh komen. Okey.